Lepasin lehernya dong. Lepasin lehernya dong. Ini tangannya sekarang mau nyekik lehernya sendiri. Pegangin itu tuh, no. Yeah, yeah. Jari jempolnya lu. Dia dibunuh apa ibu? Dari belakang gue. Iya. Oke, gue minta night shot. Kamu gak tau? Ini leher aku udah ada yang megang. Gimana? Gak dicek ya kan? Baik gitu. Mungkin dia mau memberikan rasa itu. Iya, itu mungkin awal. Gak apa-apa, ikhlasin, gak apa-apa, kita mau komunikasi. Niatin sama Maggie, kita mau komunikasi ya. Iya. Ini aman gak ya? Aman. Leher merasa dicekek atau cuman? Merasa kayak tangannya dingin banget. Terus kayak lembek gitu, daripada lembek banget, megang-megang gitu. Tapi bukan kayak mau dicekek. Gak marah dulu. Kita jagain kok. Cantik-cantik nangis sih. Kamu cantik loh. Cantik banget, matanya gede. Dapat namanya siapa? Kenapa? Ini wangi kamu, Astri. Ini gila. Udah, kita udah dapat nama, udah. Astri. Gak inget ya? Astri. Udah dapet. Oke, abis itu boleh kesini. Oke, boleh abis itu dilihat gambarnya. Sosok Astri. Astri. Astri, kita dapet nama. Astri ya? Kita coba ke tempat lain dulu deh. Yuk, kita jalan dulu ya. Masih sepotong banget kita dapetnya. Gavi, boleh tanya nggak? Dulu sebelum dijadiin mes ini, dulu tempat apa ya? Ini kalau dilihat dari pohon liarnya kayak gini, rawa sih. Kenapa apa, Pak? Untuk naro-naro pupuk kayak gudang gitu? Tapi iya. Zaman Belanda itu ya? Pat. Dan anak-anak cewek. Sini nih tadi Mas Dipo. Kamu kenapa ngasih lihat dari kamu kalau cuma mau lari aja? Kita nggak ganggu kok ya di sini. Kita nggak mau ganggu ya. Kalau ada yang mau diceritain, ceritain aja. Tahu kenapa ya?
lampunya boleh gelapin dikit nggak? Kayak takut diserang tuh nggak tadi? Enggak, dia kayak memberikan tapi gini nih dia. Aku bisa cerita apapun ke Dinta melalui saran, ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tangannya sekarang mau nyakit lehernya sendiri. Eh, bagian itu tuh. No. Dia dibunuh sama ibunya. Bentar, aku keluar dulu. Bentar. Jadi kan dia gendong, terus dia gini loh nyengkram, terus kayak dia ya ayo mau ngomong, cuman gue nggak biarin dia pakai tangan gue, maksudnya ayo ngobrol gitu, cuman dia kayaknya dendam sama ibunya. Thank you.